Pemirsa, seorang pemilik ikan arwana di Tanjung Balai, Sumatera Utara mendadak viral. Itu karena aksinya memanggang dan memakan seekor ikan arwana super red seharga 10 juta rupiah. Coba menu. Inilah video seorang warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang viral setelah aksinya memakan ikan arwana. Sebelum dimakan, ikan arwana super red seharga satu buah sepeda motor ini dipanggang. Menurut Nizam, ikan arwana sepanjang 40 cm miliknya ditaksir senilai 10 hingga 12 juta rupiah. Nizam mengaku sebenarnya tidak ingin memakan ikan peliharaannya yang mendadak mati. Namun seorang temannya berinisiatif untuk memakan. Apalagi Nizam pun penasaran dengan rasa ikan arwana. Ikan berapa juta itu? Sudah matinya saya masukkan freezer. Rencananya saya buang. Saya buang, paret rupanya. Ada kawan saya yang ngajak. Udah kita bakar aja katanya. Iya pula, saya pun belum pernah makan ikan arwana seumur hidup. Anda tertarik menikmati ikan super mahal ini? Yang jelas tidak murah dan tidak banyak kesempatan menikmati ikan panggang ala Sultan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.